Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sekali lagi alhamdulillah kita bersilaturahim, tukar pikiran pada kesempatan jamaah subuh menjelang Ramadan kali ini. Insya Allah sebentar lagi juga kita akan buat sedikit acara untuk menyambutan bulan Ramadan, dan kuliah kita malam ini atau pagi ini juga dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, kita terus memperbaiki diri, menjaga supaya iman kita, supaya kefitrahan kita kembali sesudah terkontaminasi selama 11 bulan. Insya Allah Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk tazkiyah nafs, kembali menjadi fitrah. Kita bersyukur dalam agama kita ini punya mekanisme seperti ini. Kita punya 5 kali sehari salat, seminggu sekali untuk laki-laki Jumatan, setahun sekali Ramadan dan Idul Fitri, setahun sekali Haji dan Idul Adha. Semua ini adalah mekanisme yang terus teratur, yang memastikan agama Allah ini akan terus tumbuh berkembang sampai hari akhir, sampai hari kiamat nanti insya Allah. Dalam sejarah banyak agama yang hilang, timbul tenggelam karena tidak punya mekanisme rutin seperti ini yang efektif membina umat. Yang semua itu adalah intinya sholat. Sholat karena dalam agama kita, as-sholatu iman, di tiang dari agama kita ini. Yang kalau diperkembangkan lagi, yaitu tadi ada mekanisme sampai harian, mingguan, bulanan, dan tahunan itu tadi. Saudara-saudara sekalian, tema yang baru saya dengar ini, jadi saya tidak diberitahu, tapi ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Pernah saya sampaikan pada kesempatan terdahulu, pelayanan umat. Ini soal teknis, soal praktis, soal cara bekerja dalam dakwah, yang dari zaman ke zaman harus mengalami penyesuaian mengenai tata cara. Teknisnya, bukan substansinya. Substansinya tetap kita menyampaikan di salat, kita menyampaikan syariah, akhlakul karimah, dan lain-lain sebagainya, kalimat tauhid. Tapi cara, ini soal cara. Cara harus kita sesuaikan dengan perkembangan keadaan. Sebagaimana Rasulullah berkata, berdakwah sesuaikan dengan bahasa jamaahnya. Nah, itu kan soal metode, soal cara berbahasa, cara bertutur. Nah, pelayanan yang dimaksudkan di dalam topik kita hari ini adalah menyangkut soal metode itu. Metode itu. Nah, tetapi ini ada paradigma yang mindset dan paradigma yang harus kita pahami bersama. Sekarang ini dalam kehidupan umat manusia, proses liberalisasi kehidupan makin luas, kebebasan itu makin kuat di mana-mana. Orang menuntut kebebasan dan oleh mekanisme hidup bersama berhasil gitu, baik dalam politik maupun dalam ekonomi. Maka dalam ekonomi dikenal ekonomi pasar.
Jadi sekarang ini pasar yang menentukan. Dulu pedagang menentukan, sekarang konsumen menentukan. Dulu itu semua orang guru yang menentukan, sekarang ini murid yang menentukan. Ya tentu dalam arti simbolis, bukan dia menentukan semuanya, tetapi efektivitas pendidikan bergantung kepada efektivitas komunikasi. Kalau salah caranya tidak efektif. Di masjid kita khutbah terus, Masya Allah, setiap Jumat kan kita sudah khutbahkan akhlakul karimah ini. Tapi apakah berbekas di perilaku umat sehari-hari yang rendah? Itu kan belum pernah kita evaluasi. Karena cara kita berkhutbah kan sepihak. Ya tidak boleh juga ada yang interupsi. Begitu interupsi ya batal itu sholat. Memang demikian. Tapi lihatlah bagaimana cara kita berdakwah itu. Orientasi kan dari atas ke bawah. Kita menyampaikan kebenaran kepada audiens yang dianggap belum tahu. Nah, kan begitu. Jadi selalu posisi khotib, penceramah, dai, mubalir selalu berada di atas. Nah, dalam teori ilmu pendidikan juga begitu. Maka muncul kan ada pedagogi. Pedagogi itu aslinya itu pendidikan untuk anak-anak. Paed anak-anak, gogi pendidikan. Nah, sampai sekarang ini pedagogi itu berlaku mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dengan kata lain, mahasiswa pun diperlakukan anak-anak gitu. Semua diperlakukan seperti gelas yang kosong yang harus diisi oleh guru, kan begitu. Nah, tapi zaman sudah berubah, maka muncul teori lain, andragogi, pendidikan untuk orang dewasa. Harus berbeda dengan pedagogi, pendidikan untuk anak-anak. Tapi selama berabad-abad belum ada itu teori tentang andragogi itu. Semua orang ikut saja istilah pedagogi seakan-akan itulah pendidikan. Pendidikan itu seperti pedagogi itu. Ada guru yang mengajar, ada siswa yang mendengarkan, kan begitu. Tapi lama-lama orang menyadarilah, kok kita ini menggunakan istilah pedagogi tanpa memahami mana aslinya. Mana aslinya pendidikan anak-anak? Berarti kita telah memperlakukan semua orang tua, semua mahasiswa, ya kayak anak-anak. Gelas kosong. Itu menimbulkan kesadaran para ahli, mengubah paradigma. Ada namanya andragogi. Lalu muncul metode participatory training, participatory education. Nah, ini adalah soal metode. Sama dengan tema yang mau kita bahas ini, apa namanya, customer services, excellent services, itu soal pelayanan. Jadi bapak ibu saudara-saudara kita sebagai pengurus dan para guru karyawan Al-Azhar juga harus berubah paradigma ini. Paradigma ini harus kita ubah. Kita ini melayani. Nah, kan selama ini kalau paradigma kita sebagai dai, apalagi sebagai khotib, mau jamaah datang dari mana saja, pokoknya dengarkan, tidak boleh interupsi. Nah, begitu. Jadi proses dakwah itu dari atas ke bawah, sama proses tabligh juga demikian, proses dakwah juga demikian. Kita berasumsi audiens kita itu tidak ngerti apa-apa. Itu. Nah, jadi ini paradigma. Bagaimana kita mengubahnya? Maka jadi impian dan mempertimbangkan kenyataan makin dekat. Dan biarlah sekarang makin banyak universitas kita, UI, dan jawaban ini membuka kelaturan mewah terpandang. Kelaturan profesor. Karena ada orang yang dan orang-orang yang orang asing di sini pun sekolahnya wahai mereka supaya kenal sekolahnya supaya efektif. Orang asing di sini jangan hanya sekolah dengan kelas baru cuma dengan informasi dilayani karena ini kewajiban pada kalau di sana kita bisa lebih aktif masih kepada kita jawab kepada Allah. Jadi kalau kita sudah datang ke masjid lepas beban kita tak
tapi substansi dakwahnya tidak perlu didengarkan serius, dengarkan aja sambil ngantuk-ngantuk cukup. Sambil ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, yang penting ikut sholat selesai. Jadi beribadah itu sekedar melepas beban. Aduh, kalau begitu ya rugi kita sebagai kaum muslimin tidak mengevaluasi ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, ini serius sekali ini soal mindset kita sebagai guru. Bagaimana kita melayani murid sebagai dai? Bagaimana kita melayani jamaah sebagai lembaga dakwah? Bagaimana Al-Azhar ini sebagai pusat dakwah umat, pusat perjuangan umat dalam sejarah, insya Allah sampai sekarang terus, ya. Maka cek saja semua partai Islam di sini, deklarasinya semua di sini. Cuma sesudah deklarasi, wallahualam, pengurusnya tidak terkata lagi. Insya Allah ini terus kita jaga. Maka masjid ini harus berubah orientasi melayani, melayani jemaah, melayani umat. Dan ini tidak sederhana, bukan hanya mengubah kata-kata, tidak, harus tercermin dalam aktivitas, harus tercermin dalam teknis kegiatannya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya semua agama-agama yang lain itu melakukan hal yang sama. Jangan sampai nanti bisa umat kita dalam keadaan miskin, kadal fakir yang itu nakufur. Sesungguhnya kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Datang orang melayani mereka dengan istilah menggembala, dengan segala layanannya. Itu lebih menarik bagi umat Islam yang berada dalam keadaan susah itu dibandingkan cara dari kita berdakwah dengan menjadikan mereka itu seperti gelas kosong yang tidak tahu apa-apa. Beda, beda sama sekali. Maka itulah kita jangan sampai kecolongan soal metode dakwah ini. Saya pernah tahun 82 diundang dalam program Religion and Education in the United States di Amerika. Saya diundang, saya diajak berkunjung ke Brigham Young, Universitas Mormon. Bawa dibawalah saya ke satu ruangan sebesar ini, perpustakaan. Dan di situ ada ruangan-ruangan tempat training-training. Dan orang Amerika itu setahun bekerja 3 bulan prep, 3 bulan itu namanya sabbatical. Dia kalau dia mau masuk menjadi anggota itu, di training dulu dia, di training 3 bulan, untuk tahun depan dia dikirim ke seluruh dunia berdakwah. Tapi saya dikasih tahu cara dakwahnya itu, yang didakwahkan, ditrainingkan kepada mereka bukan Bible, bukan Bible yang ditrainingkan itu, apa? Ternyata bahasa dan budaya dari tempat di mana mereka akan pergi. Maka di dalam ruangan perpustakaan itu saya diperkenalkan dengan Bible dalam semua bahasa di dunia. Di Indonesia saja yang berbahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang, ada bahasa Papua, ada lengkap Bible berbahasa daerah kita. Dan karena ini para dai, tak mubalik, calon mubalik, mau di training, di trainingnya itu mengenai kamu kemana? Mau ke Papua, dipelajari sejarah Papua, bahasa Papua, kebudayaan Papua, mereka sukanya apa, tidak sukanya apa, dia cari. Nah sesudah itu tahun depan baru dikirim. Masya Allah, dakwahnya efektif. Saudara-saudara, di Kalimantan itu semua daerah pedalaman mayoritas Kristen, orang Dayak. Kalau orang Dayak sudah masuk Islam, sudah dianggap tidak Dayak lagi. Dan mereka itu sekarang ekstrim sekali beragamanya, beragama Kristen ini. Jadi itu adalah hasil dakwah.
artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, metode dakwah kita harus diubah mindsetnya untuk pelayanan. Kalau asumsinya pelayanan, maka kita harus memperhitungkan ya, kepentingan, kondisi, akal pikiran. Hadis Rasulullah juga berkata demikian, kita harus sesuaikan dengan bahasa jamaah ya, dalam berdakwah itu. Nah, jadi bahasa dalam arti simbolis, bukan hanya sekedar bahasa Arab, makna itu lebih luas, yaitu mempertimbangkan bagaimana kepentingan, pengetahuan, apa yang disuka, ini dalam rangka cara berdakwah. Satu hari saya dipanggil Boyamka ketika saya masih ketua UIS di bawah UIS Islam Study Club. Kami mengadakan dua, satu pertandingan apa tuh bola voli, satu pertandingan catur, bukan di sini, di bawah. Orang tua tuh enak maklum waktu itu masih tahun 80. Pengurus yang tua-tua marah semua sampai ini bid'ah. Pertandingan catur di masjid, ini kan bid'ah. Bukan hanya bid'ah, ini kan adalah pekerjaan mubazir. Buang-buang waktu, apalagi diadakan di masjid. Ini tidak benar ini. Wah, marah semua. Marah semua. Apalagi bola-bola. Beda kalau bola-bola di sini. Yes, lengkap pakaiannya. Tapi kalau dia sudah kelapa, nah celana pendek. Di Menteng itu dulu masih celana pendek, kita sudah jauh banget celana panjang. Tetap dimarahin oleh pengurus, pengurus masjid. Belum ada yayasan dulu, pengurus masjid. Saya disidang oleh Bu Yamka, ditanyain kenapa begini. Saya jelaskan, Bu ya, kami menganggap ini metode saja. Nanti kalau dia sudah aktif main bola, dia nanti sholat kita ajarin. Maka Bu Yamka membenarkan pikiran saya. Ya, tapi tetap disalahkan juga. Jadi Bu Yamka mengatakan kalau menghadapi orang yang tua-tua, sudah mengalah saja. Jadi begitu. Jadi yang namanya kita anak muda kan. Ya, tapi kegiatan itu apa? Asal apa pandangan dari bapak-bapak pengurus yang lain itu didengarkan supaya kami nanti bisa tidak berlebihan. Nah, jadi dibenarkan tapi diharapkan oleh dia. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa metode itu sama perlunya dengan substansi dakwah. Itu cara untuk memetret. Nah, karena itu soal servisis ini harus jadi mindset dalam kita melayani, termasuk para guru yang melayani misalnya keluarga. Ada namanya ya kepentingan. Nah, karena itu kita harus punya database tentang keluarga, tentang keluarga murid. Bagaimana caranya kita ini akrab, para guru sekolah itu akrab dengan keluarga murid. Kan sudah ada mekanismenya. Tapi lebih dari itu kita harus tahu peta keluarga itu. Karena misalnya istrinya dua, atau bapaknya itu sering bertengkar sama istrinya, atau macam-macam sebab sudah pernah, atau bercerai, ini anak tiri. Semua ini guru BK ya, bro, namanya itu BK ya, itu harus difungsikan secara lebih aktif. Dan bahkan bukan hanya diserahkan pada guru, tapi itu jadi program dari sekolah, sebagaimana juga dilakukan oleh sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Kristen di berbagai daerah. Mereka sudah begitu. Mereka sudah begitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, spirit of serving, melayani, ini betul-betul harus menjadi paradigma baru dalam manajemen kerja kita, memenangkan hati umat dan mengefektifkan dakwah Islam dalam rangka mempersiapkan generasi Islam yang lebih baik di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita selalu harus optimis bahwa umat Islam insya Allah terus akan tumbuh, berkembang. Ada masalah di satu tempat,
tapi yakinlah di tempat yang lain akan tumbuh ya, seperti gelombang, ada naik ada turun gitu. Tapi yang namanya peradaban umat Islam, insya Allah dari waktu ke waktu terus berkembang semakin baik. Data menunjukkan di dunia sekarang ini, di Amerika sekarang sudah 7 juta jumlah umat Islam. Dan alhamdulillah karena perkembangan keadaan, salah satu putusan pengadilan di Amerika terakhir membenarkan putri muslimah pakai jilbab tidak boleh dihalangi. Dan karena itu dalam pidato Obama yang terakhir yang sangat kontroversial bulan yang lalu, dia berkata bahwa kita harus yakin bahwa Islam is a part of the United States of America. Dia mengatakan ini orang tanpa sadar telat, sudah dia ngomong kalimat selesai bertepuk tangan, karena tidak menduga ada seorang presiden Amerika bisa berkata bahwa Islam merupakan sekarang akhirnya akui sebagai bagian dari Amerika Serikat. Belum pernah, selama ini hanya Yahudi saja. Maka disebut Amerika adalah Christian Judeo Christian Society. Begitu. Islam tidak pernah diakui. Sekarang dari mulut seorang presiden keluar kalimat itu. Dan lebih lanjut dia berkata, sekarang sudah ada putusan pengadilan bagi putri-putri yang pakai hijab itu tidak boleh dihalangi. Bahkan siapa yang menghalangi diancam oleh pidana. Dari mulutnya Obama. Artinya dia mengancam siapa yang mengancam orang pakai jilbab, siapa yang melawan orang pakai jilbab, menghalang-halangi, itu tidak pidana. Jadi lebih jauh. Nah ini adalah hasil dari perjuangan dakwah yang panjang. Di Eropa juga demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah bahwa meskipun ada masalah-masalah di negeri kita, orang Kristen juga berkembang, orang Hindus juga berkembang. Rohingya belum pernah kita mendengar ada orang Buddha menzalimi orang Islam, terjadi di Rohingya, sehingga orang-orang Buddha di sini ketakutan. Maka mereka membuat acara kemarin itu memberi bantuan untuk Rohingya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya paling tidak ini adalah dinamika. Tapi kita yakin bahwa Islam akan terus menjadi agama kebenaran, agama yang menerangi peradaban dunia, dan insya Allah Indonesia berada di tengah-tengah pusaran itu. Kita negeri muslim terbesar alhamdulillah sekarang di seluruh dunia. Kita juga adalah negeri muslim yang paling berbeda dari mainstream dunia Islam. Maka seluruh dunia sekarang memberi perhatian kepada kita, tapi tentu kita harus memperbaiki diri terus-menerus supaya al-Islam tercermin dari akhlakul karimah kita sebagai bangsa. Nah, sekarang ini masih belum. Maka marilah kita menjadikan semua institusi Islam, semua masjid, semua peristiwa-peristiwa keagamaan, termasuk insya Allah bulan suci Ramadan ini kita isi dengan sungguh-sungguh, baik di lingkungan rumah tangga kita sendiri-sendiri. Insya Allah saya setiap hari dari dulu di keluarga sholat subuh berjamaah rutin gitu. Dan mudah-mudahan kita juga pokoknya harus ada sesuatu yang berbeda untuk bulan Ramadan di keluarga kita, dan harus ada sesuatu yang berbeda di kantor kita selama bulan suci Ramadan. Harus ada sesuatu yang juga berbeda di masjid kita, di jamaah kita. Maka bukan hanya kesemarakannya, tapi juga pesan-pesan substansial dari Ramadan itu mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita semua sebagai bangsa, sebagai umat, untuk tazkiyah nafs, kembali menjadi fitrah yang suci insya Allah pada hari Idul Fitri nanti. Saya kira saudara-saudara, sedikit begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.